Nama aku Firke Dearita. Dan ini mungkin terdengar konyol, tapi kehidupan asmara aku kayak FTV. Aku bertemu jodohku gara-gara baso. Nama saya Heri Soherlan. Saya pedagang mie baso di Jalan Ciamplas, depan STBA Yapari Aba, Bandung. Saya jualan mie baso di sini dari tahun 1984. Awalnya sih saya dulu kerja di restoran baso juga. Tapi lama-lama saya berpikir untuk usaha sendiri. Karena kalau kerja di orang, penghasilnya gitu-gitu aja. Akhirnya saya memutuskan untuk buka sendiri. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa bertahan. Pandemi ini memang pengaruh buat penghasilan saya. Mahasiswanya belum pada masuk, terus anak-anak sekolah juga belum normal belajarnya. Jadi penghasilan saya mengurang banget gitu. Tapi sekarang-sekarang ini udah alhamdulillah sih udah agak normal gitu. Oh, Firke. Itu mah tahu banget, masih ingat gitu. Dia malah pelanggan setia saya gitu, dari zamannya kuliah sampai keluar, sampai lulus, sampai berkeluarga juga tetap makan bakso di saya di sini gitu. Aku suka makan bakso Mang Heri ini dari waktu masih kuliah di kampus STBA Yapari Aba Bandung dari tahun 2003. Dimanapun aku makan mie bakso, mau di mall atau pusat jajanan tuh, belum nemuin yang rasanya sama atau senikmat ini. Mie bakso pangsit Mang Heri ini spesialnya tuh ada di tulang ayamnya. Penyajiannya tuh terpisah. Pelengkap saja mie-nya yang matang dan enak banget. Biasanya kalau hujan, Mang Heri masuk ke area parkir motor dalam kampus. Ini yang beli nggak cuma anak-anak kampus loh, semua orang pasti datang makan di sini. Diperbolehkan juga masuk ke area kampus. Asal pasurnya pas masuk kampus, bilang mau beli bakso Mang Heri gitu. Lucunya, aku ketemu pertama kali sama suamiku ya di bangku bakso pangsit Mang Heri ini. Suamiku kakak kelasku waktu di kampus. Herannya setiap datang ke bakso pangsit Mang Heri ini, pesanan kami selalu kontras. Mie amin manis dan mie amin asin. Jadi karena sering ketemu di bakso Mang Heri ini, suamiku yang ngajak kenalan. Terus kita jadian deh. Dan tiap kali ketemuan tuh janjiannya pasti bakso Mang Heri ini. Gara-gara bakso, aku bertemu jodohku yang sekarang akhirnya sudah menikah. Udah punya 4 anak. Bahkan sampai sekarang, aku masih suka makan di sini. Pernah juga reuni sama teman-teman kampus makan di sini. Aku pengen usaha dagangnya Mang Heri ini bisa lebih berkembang lagi dan tersedia di aplikasi GrabFood gitu. Dan kalau dulu makan di sini itu cuma bisa bayar cash. Kalau sekarang udah gampang banget. Soalnya tinggal lewat scan QR barcode OVO. Jadi aku dan pembeli lain tuh lebih gampang kalau mau bayar. Alhamdulillah akhirnya sekarang udah tercapai keinginanku untuk Mang Heri. Saya sih bersyukur menjadi merchant OVO dan GrabFood. Karena apa? Ya satu OVO untuk memudahkan pembayaran. Kalau ada pelanggan saya yang nggak bawa uang cash bisa bayar pakai OVO. Kedua mungkin dari GrabFood ada pelanggan-pelanggan saya yang dari jauh pesan melalui GrabFood. Dan mudah-mudahan yang jualan mie bakso saya tambah laris, tambah lancar. Harapan saya sih kedepannya pengen punya tempat jualan sendiri. Biar apa namanya pelanggan-pelanggan saya lebih nyaman, lebih enak. Tempatnya itu pengen di ruko sih, gitu, pengen nyaman gitu.